Penduduk Palestin yang menghadiri upacara pengkebumian mangsa kekejaman tentera Israel telah disembur dengan air kumbahan. Gas pemedih mata dan tembakan peluru getah turut dilepaskan mengakibatkan ratusan penduduk Palestin cedera. Daerah Bita, lokasi paling tegang, menyaksikan ratusan penduduk Palestin menyertai demonstrasi membantah tindakan rejim merampas tanah penduduk Palestin bagi pembinaan penempatan haram Yahudi. Pertempuran menyebabkan kebanyakan mangsa sesak nafas selepas terkena gas pemedih mata. Kira-kira 50 mangsa cedera akibat ditembak dengan peluru getah. Di Bit Umar pula, penduduk Palestin bertempur dengan tentera rejim susulan tindakan kejam rejim menembak mati pemuda Palestin dan seorang kanak-kanak berusia 12 tahun pada hari sebelumnya. Penduduk yang menghadiri majlis pengkebumian mangsa turut diserang. Selain dibaling dengan bom tangan pegun dan gas pemedih mata, tentera Israel turut menyembur air kumbahan ke arah penduduk. Di Bit Dajan, timur Nablus pula, penduduk mengadakan solat Jumaat beramai-ramai sebelum menyertai perarakan dianjurkan jawatankuasa penduduk Palestin. Perarakan aman ini bagaimanapun diserang tentera Israel yang melepaskan tembakan peluru getah. Akibatnya 10 penduduk Palestin cedera dan yang lainnya mengalami sesak nafas selepas disembur dengan gas pemedih mata.